situasi dan kondisi sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua. Apakah saudara-saudara percaya dalam Tuhan? Terima kasih. Yang kedua adalah, apakah saudara-saudari percaya bahwa karunia roh nubuat melalui pena inspirasi hamba Tuhan Ellen White diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada jemaatnya yang sisa? Gereja Masyarakat Penari Kedut, apakah saudara-saudara percaya? Apakah saudara-saudari mau menjadikannya sebagai penasihat dan penuntun jemaat kita yang kita ini? Ya? Terima kasih. Lalu yang ketiga, apakah saudara-saudari mau menjadikan buku peraturan jemaat sebagai pedoman dan landasan operasional Gereja Masyarakat Penari Kedut jemaat kita yang akan diorganisasi? Ya. Terima kasih. Dan yang terakhir, ini gampang tetapi kadang-kadang sungguh terlalu. Apakah saudara-saudari percaya bahwa Kongres DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk mengelola gereja yang sekarang ini ada 164 dan ditambah ini 195 dan ada 34 cabang sekolah? Apakah saudara percaya bahwa konteks adalah pertanyaan tangan Tuhan untuk membawa gereja? Terima kasih. Apakah saudara-saudari mau menerima tanpa meminta-minta siapa saja saudara yang akan ditempatkan oleh konteks untuk melayani jemaat kita yang nanti? Terima kasih. Karena itu, saya berikan waktu kepada Bapak Pimpinan menempatkan nama-nama menjadi satu jemaat waktu ini. Dari 42 hanya 28 yang hadir. Kepada 35 dari itu, apakah saudara bisa menyaksikan ini akan menjadi anggota yang datang di sana? Yang lihat atas saudara ketiga di sebagai tangan ini memastikan bahwa mereka betul-betul jadi orang sana. Baik, terima kasih banyak oleh karena penanda ini sudah mengatakan mereka itu komitmen bahwa memang nanti hari akan menjadi anggota di sana. Maka saya sebagai pimpinan gereja Masyarakat Penari Ketujuh Kongres DKI Jakarta dan sekitarnya menyatakan bahwa gereja Masyarakat Penari Ketujuh yang ada di Cipayung resmi sebagai gereja yang ke-165 di Kongres DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, kami undang semuanya jemaat yang baru di atas ini kita pertemukan, kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur. Kami puji nama-Mu Tuhan Allah Maha Kasih dan Maha Kuasa. Oleh karena kemurahan-Mu pada sore hari Sabat ini, umat-umat berkumpul di gerbang ini mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan, atas pimpinan, atas kasih sayang Tuhan yang sudah memelihara umat-umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat gereja yang sudah melahirkan satu jemaat yang baru, jemaat yang hari ini organisasi sebagai jemaat yang ke-165 di Kongres DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati umat-umat jemaat ini, tua-tua jemaat, gembala jemaat, melahirkan satu jemaat yang baru. Dialah menjadi satu sukacita di jemaat ini dan juga jemaat yang baru di organisasi ini bersuka cita oleh karena mereka menjadi satu organisasi gereja yang baru dibentuk menjadi satu jemaat yang resmi diakui dan percaya setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mengangkat tangan ke sorga. Dialah Tuhan mengenangkan tangan-Mu dari sorga untuk memberkati mereka, memberkati kerohanian mereka, memberkati perjalanan iman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga bila mana Tuhan datang, Tuhan akan berkata kepada mereka, sama saya hamba yang setia, dan kepada kami semuanya juga. Tuhan, biarlah persatuan dan persekutuan diikat oleh kasih Yesus Kristus
akan mempersatukan mereka senantiasa di dalam kekuatan surga, menopang hidup mereka sehingga mereka berjalan bersama-sama dengan kekuatan surga, dengan hikmat surga, pemimpin-pemimpin yang sudah diasingkan ini dan akan dipilih nanti juga pengurus jemaat. Tuhan akan memimpin mereka, Tuhan akan memberkati mereka, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita, berkat keselamatan. Terima kasih Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu menyinari kehidupan mereka dan hati mereka dipenuhi dengan sukacita atas pengharapan janji Tuhan untuk menyelamatkan, janji Tuhan untuk mengasihi mereka, janji Tuhan untuk menyertai dan melindungi mereka. Biar itu menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sempurna dan menyempurnakan mereka satu persatu, menyempurnakan iman mereka, menyempurnakan kehidupan pribadi mereka, dan menyempurnakan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada mereka hari lepas hari. Oleh karena hamba-Mu sudah berdoa memohonkan dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Amin.